guys, kembali lagi bersama saya Rosla di dalam channel Rosla Family. Hari ini mari saya mau pergi ambil peralatan untuk buat pagar kebun. Kita pergi ambil kayu bulat. Paling bagus kita ambil kayu yang apa ini, yang pandai tumbuh lah, supaya kita tidak payah balik-balik tukar dia punya tiang. Sambil itu guys, kalau kita nampak sayur seperti ini dia lomiding pakis merah. Kita ambil sayur juga. Kalau kamu mau tahu guys, yang pandai tumbuh tuh kalau kita bikin pagar ini. Ini kayu dia. Tepuapu kalau tempat kami lah. Tidak tahulah kalau tempat lain apa nama dia. Sabla. Tuna sabla. Tapuapu sama pasudila tuh yang biasanya tumbuh. Kalau bikin tiang pagar. Kamu tertanya-tanya kenapa baju saya tadi merah, sebab itu kemarin punya cerita, sebab kemarin hujan. Jadi kita sambung hari ini. Hui. Buku pokok tepuapu. Ini guys, panjang sudah tepuapu, dia lurus lagi. Sebab tepuapu ini kebiasaan bengkok-bengkok bah. Tuh nge gitu kan. Abang di sini kok tadi tuh.
Itu. Sedikit jatuh, guys. Ini kegunaan dia, guys. Dia punya daun boleh juga bikin bungkus nasi. Nah, guys. 15 kaki panjang, guys. Ini kita punya kayu, guys. Belum tahu cukup atau tidak. Ini dia peralatan mau bikin pagar. Saya mau buat kebun. Mau tahu ke apa sebab-sebab pagar? Sebab ada ayam. Itu bambu dia, guys. Nah, ini dia tuh bambu, guys. Tinggal sikit. Kamu mau tengok hasil pagar yang dibuat? Pagar budget free. Nah, ini dia pagar tuh, guys. Cara-cara memasang pagar. Main nama. Aduh, manuk. Ini dia cara buat pagar sendiri, guys, tanpa menggunakan budget yang banyak. Hanya menggunakan tenaga kerajinan sajalah. Nah, ini pagar penghalang ayam, guys. Pagar budget kampung. Itu cara-cara dia memasang. Mau tahu gara-gara ini mau makan lada, terpaksa buat pagar. Tidak boleh hidup, Pak, kalau ada ayam. Tidak boleh hidup itu lada. Nah, nilai ini mama saya ini. Ini ayam pun manja sama mama saya ini. Cara-cara membuat pagar, guys. Gini ya.
apakah benda? Kok kamu cakepku? Tak, hujan lah. Hujan lah, hujan. Buat pagar tengah hujan, guys. Inilah. Nah, inilah dia pemandangan. Kemarin mau rekam, guys, tapi tidak sempat. Ya. Itulah itu. Sekarang pun mau hujan sudah. Wow. Siapa rasa pagar kami cantik? Nah, okelah guys, sampai di sini saja video kita untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Nah, ini dia punya pagar tuh, Bapak Syah.